Assalamualaikum. Hari ni Makcik nak masaknya daging, black pepper bersama dengan broccoli ya. Okey, sebelum tu Makcik akan buat perapan dahulu ya. Ini daging batang pinang yang sudah di potong tipis-tipis ya. Okey. Masukkannya halia. Ini semua sudah ditumbuk halus ataupun sudah dikisar halus ya. Bawang putih, gula. Gula ni sebenarnya untuk melembutkan daging ya. Oyster sauce ya. Cek cair ya. Dan kicap manis. Sedikit rasa ya. Okey, Makcik akan simpan lama kurang dalam setengah jam ya. Lepas tu kita akan masak ya. Okey, simpan dalam peti ais setengah jam. Okey, kita akan rebusnya broccoli terdahulu ya. Panas semin, meredikan air. Letakkan sedikit minyak, minyak masak ya. Okey, broccoli ni dah mendidih kan, kita akan rebuskan dia sebentar saja ya. Sediakan air bersih ya. Air sejuk kalau boleh lagi bagus. Okey. Masukkan api. Kita angkat alihkan dia. A few moments later. Okey, kita akan masak, black pepper ya. Sama dengan broccoli. Panaskan kuali dahulu. Letakkan sedikit minyak ya. Masukkan yang bahan yang tadi yang sudah diperap dari daging ya. Ya, yang tadi yang broccoli yang di apa? Kita rebus sekejap tu, diangkat je, disakiskan, buang airnya ya. Okey. Daging ni cepat masak ya, pasal kita menggunakan daging batang pinang. Dan ada sedikit gula tu akan melembutkan daging tu. Masukkan ya bawang hala ni. Ya, capsicum. Ya. Yang tepung jagung ya. Kita campurkan dengan sedikit air. Masukkan black pepper ya. Anggaran dalam 2 sudu lah ataupun 1 sudu pun okey. Kalau nak banyak-banyak pun tak apa, tapi dia pedas nanti ya. Okey, kita kacaukan dia. Masukkan bancuhan tepung tadi ya. Okey, dah pekat yang ini. Nampak dia warna pekat ya. Okey, taruhkan letakkan broccoli tadi tu. Tergaulkan. Okey, tutup api ya. Kita dah siap ya begini. Pasal tadi kita dah rebusnya broccoli, kita dah masak. Jadi kita hanya campurkan. Kalau kita masak sekali dengan broccoli yang belum masak, dia akan lama-lama akan lembek ya. Kalau kita tidak blanchkan dia. Okey, kita ni sekejap je tutup api. Okey, siap masak ya. Begini ya.